Jalan Nanggul katanya udah beres. Iya, Jalan Nanggul kan enak kan sekarang mah. Kalau kita nangkap bubur di samping rumah, lagu Satamur senang di hati buat menghibur orang semua. Apa kabar bang? Baik. Iya, ini lagi bikin dagangan apa? Ini namanya sate kupat. Ini kalau mau tahu nih makanan zaman dulu. Ya. Apa isinya bang? Isinya ketupat, kentang, tahu dikasih bumbu sate. Nah ini resep dapat dari mana ini? Kalau resep nih warisan dari leluhur ini, dari nyak saya ini. Awalnya saya juga coba-coba aja menggali resep jadul nih, yang udah lama orang cari nih, cuma saya coba-coba aja untuk kenalin kepada kaum milenial makanan jadul ini, namanya sate kupat. Emang dulunya bisa jadi buka ini, dulunya emang dagang gini kan dari dulu apa baru sekarang? Wah, dulunya saya itu sopir pak, ya sopir karena udah jenuh dengan macetnya, mungkin ambulan tuh sendiri kan lagi covid kayak gini, jadi saya banting setir mencoba bikin kuliner jadul yang udah lama menghilang. Mungkin ada cuma agak sedikit lagi tampil, saya coba aja tampil nih. Dijual berapa duit satuannya bang? Ada porsinya saya jual 12 ribu aja. Biar kejangkau. Ada anter atau enggak? Sementara belum nih, datang aja ke sini. Di mana bang lokasinya? Di Jalan Munggang depan, persisnya depan Holland Bakery. Yang di Condet. Jalanan juga sekarang banyak yang rusak. Iya benar, tapi Jalan Nanggul katanya udah beres.